teman, itu namanya komunitas. Bintara lantas Polres Kolaka melaksanakan kegiatan Jumat Curhat dengan para sopir, baik sopir antar kota dalam provinsi ataupun AKDP, maupun sopir antar kota, antar provinsi atau AKAP pada Jumat 20 Januari 2023. Jumat Curhat itu dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk para sopir penumpang. Selain itu, Bintara Lantas Polres Kolaka yang diketahui bernama Aibda Hendra Hermawan menampung aspirasi dan keluhan para sopir penumpang. Kegiatan dilakukan sebagai upaya dalam mendukung program Kapolri yakni Jumat Curhat. Kata Aibda Hendra Hermawan, kegiatan seperti itu sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu. Hingga kini dirinya telah membina sekitar 100 orang sopir penumpang. Namun saat ini kegiatan curhat bersama para sopir penumpang tidak menentu jadwalnya sehingga dirinya menetapkan hari Jumat sebagai tempat curhat bagi para sopir. Sebenarnya kami sudah melakukan sejak 2019. Jadi maupun sopir dari kabupaten lintas provinsi, nah, semua titik curhatnya di tempat ini. Cuman tidak menentu untuk pelaksanaannya. Pas kali ini, pas hari Jumat kami laksanakan lagi, kebetulan banyak masyarakat yang membutuhkan informasi-informasi masalah tentang pengurusan surat-surat dan cara pengurusan berhubungan dengan lalu lintas. Maka kami adakan hari Jumat sesuai dengan program Kapolri itu mengenai masalah Jumat Curhat. Jadi kami kumpulkan masyarakat yang mempunyai keluhan masalah aturan berlalu lintas, cara pengurusannya. Sebagian besar curhatan para sopir terkait masalah perpanjangan SIM, pembayaran pajak, hingga pemblokiran nomor kendaraan. Para sopir juga berterima kasih dan puas dengan penjelasan Bintara Lantas Polres Kolaka itu. Kontributor Muzaki Rasis, Kompas TV Kolaka, Sulawesi Tenggara.